una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. What is up, guys? Welcome back with me, Grim Lockdown. Today we will play Minecraft. Oke, sip, bahasa Inggris. Oke. Dan di hari ini saya juga Ucuknya sudah kembali ya. Oke. Ucuk sudah kembali. Oke, dia dari liburan dari sana ya. Dari ini, dari kolam ikan cupang. Oke. Nah, dan hari ini saya seperti janji saya bakal buat barbershop untuk si Cockman-nya. Dan ini adalah hari pentingnya juga. Dan jadi ini tanahnya saya bakal hancurin dulu. Iya, air kan. Cukup hancurin dulu tanahnya. Hancurin dulu tanahnya ini. Nah, ini nanti kayaknya ini dempet banget ya. Nah, ini besarnya ini mungkin bakal gak terlalu kotak kayak persegi panjang gitu. Nah, mungkin. Cuk-cuk, hancurin dulu tanahnya yang di dalam. Oke kok. Ah, bantuin-bantuin kok, bantuin. Nih. Oke, kita tukar. Kita tukaran. Dan ini besarnya agak sama dengan yang itu ya. Tapi ini mungkin agak besar lagi karena ini masih banyak tempat. Masih banyak ruang, coy. Tempat kan hebat. Nah, ini kayak gini. Jadi pintu masuknya ini gak ke sini. Ah, itu salah kok, itu salah. Ini pintu masuknya itu gak kayak gini. Tunggu. Sini bakal satu. Di sini kan. Jadi di sini nanti tempat gunting satunya. Kayak meja-meja begitu. Nah, ini besarnya kayak gini. Tempatnya agak jelas ya bentuknya karena gini. Nah, jadi pintunya nanti itu di sebelah sini, coy. Jangan terlalu kesitu ya. Mungkin satu ya, satu pintunya. Nah, kayak gitu. Nah, kok nah, buat gitu. Dan cukup hancurin dulu tanah di dalam sini. Oke, dan kondisi di sininya. Dan koknya naruh ini ya. Naruh tanahnya ini. Ini oh ini shovel. Diamond. Dan di tempat mining situ nanti bakal jadi besar ya. Besar banget, coy. Nah, itu di sini ditutupin, coy. Di sini ditutupin. Nanti di situ saya taruh gambar-gambar yang enggak penting-penting, yang enggak jelas-jelas, coy. Waduh. Nah. Ini oh ini tingginya bukan gini kok. Ini kan nanti kayak gini. Jadi tingginya 1 2. Nah, tingginya kayak gini kok. Atau gimana ya? Nah, gitu. Iya udah betul. Tunggu coy. Ini kayak gini kan nanti kayak gini. Nah, jadi kayak gini kok. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Waduh. Dan si komen kan botak, lu kasihin barbershop. Oke, ini lagi dibuat cup. Oke, kayak gitu. Nanti di atasnya ini mungkin cuma biasa aja. Mungkin saya bakal ini ya, apa, skip aja karena ini cuma buat fondasinya. What's up guys, dan ini sudah jadi seperti ini. Dan ini saya juga mau taruh kaca di tengah sini. Nah,
itu ke sejur. Nah, ditaruh kaca dan di belakangnya itu saya mau tutup sih. Di belakang itu saya tutup. Nah, mungkin saya tutup pakai painting aja itu yang dua. Saya buat itu sih cuma lama apa lagi. Exit. Oke, sip. Oke, sip. Nice one. Nah, ini kayak gitu dan tempat duduk orangnya itu di sini, coy. Nah, jadi di sini ada 4 ya. Tempat duduk orangnya itu di sini. Di sini sama di sini. Oh, jadi itu salah ya. Oke, sip, salahkan. Ini di sini. Dan ini seharusnya ini, oh ini gini aja boleh ya. Tapi ini makan tempat cok. Coba hancurin dulu. Nah, kayak gini kan boleh. Ah, pin pesta belanja poin. Waduh. Oke. Okay. Okay. Nah, saya pakai pickaxe ini aja cuy. Dulu ini dari tadi gak ada nyala cuy. Cepat guntingin. Waduh, tunggu kok. Koknya gak sabaran. Ah, ditaruh dulu ini kok, ditaruh dulu ini ya. Lalu saya guntingin. Kacanya ditaruh, saya ambil gunting dulu. Yang guntingnya Ucup ya, saya gak tahu gunting. Mana kaca? Gak ada cuy. Nah, yang nanti guntingnya si Ucup ya, karena saya gak tahu gunting, mungkin saya bakal buat sinematiknya aja. Gunting. Dan itu juga saya sudah perbaiki pintunya jadi gitu ya, dan ini juga saya sudah perbaiki ini. Gunting di mana ya? Wih, di gambar wall cuy. Ah, itu gunting. Udah kok. Oke. Mungkin saya yang gunting aja ya. Enggak. Saya yang buat sinematik cuy. Oke, saya bakal kasih kunci dulu karena si Ucup lagi sibuk. Jadi ini hujan lagi, waduh. Ayo. Oke. Oh, waduh, ini koknya gak sabaran. Dan atasnya saya pakai diorit aja. Nah, kenapa diorit itu indah warnanya dilihat ya. Kalau dicampur coklat gini, apa ini? Abu-abu kan? Ya cuy, abu-abu. Ini kelebihan ini. Buka kelebihan. Buka 12 wad. Kayak tai. Oke, putih kayak tai ya. Dan kok silakan dulu kok. Ini orangnya naik gimana ya? Waduh, saya buat slap dulu ya. Nah, slap. Oh, ini aja. Ini saya butuh banyak ya. Ini kayak gini. Oh, mungkin saya bakal taruh di pinggir-pinggir aja. Nah, itu di situ memang. Saya bakal taruh di sini dulu. Dan koknya udah gak sabaran ya. Koknya udah bergila-gila di luar, gak tahu di mana. Jadinya kayak gini ya. Dan kita lihat koknya, guntingnya tidur cuy. Aduh. Oke, gunting lanjut cuy. Lanjut. Oke, tukang guntingnya. Oke.
Oke. Oke, lama banget. Oke, sip. Langsung berubah jadi anjay. Mirip, mirip coy. Waduh, tinggal saya saja yang gak mirip ya. Waduh, ini kenapa jadi gini coy? Ini pakai popok lagi. Waduh, waduh, kok jadi apa ini kok? Waduh, jadi keluarga gila lagi ya. Yang dia latihan ucup. Oke, okay. Waduh, kok? Waduh, ini kok kenapa jadi kayak orang hutan gini ya? Waduh, saya gunting pakai pomade. Jadi ininya jadi rapi gini ya. Jadi yang dulu bukannya rambutnya dulu itu gak ada. Cuk, kamu pakai sihir apa cuk? Kamu pakai sihir apa? Dia pakai sihir. Kamu pakai sihir hakiki kah? Kamu pakai sihir hakiki? Pakai hakiki. Jadi kokmennya jadi kayak gini ya. Waduh. Saya juga mau digunting kalau gini. Enggak lah. Oh iya, lupa coy. Di barbershop juga itu kalau enggak salah ada ininya ya. Ada tiang warna yang kayak putar-putar gitu. Di mana ya? Dipasang di mana? Kayaknya di sini aja. Oke, di sini. Kayak gini. Waduh, salah. Yang di tengah itu apa ya? Putih, merah atau gimana ya? Gini. Gini. Waduh, besar banget, coy. Pakai ini ya, kita harus pakai ini taruh di mana ya, yang agak tinggi sedikit, jangan ditaruh gitu, nanti kelihatannya aneh cuy. Oh, mungkin di depan sini ya, mungkin di depan sini sama di sini. Jadi gimana ya kalau ditaruh gini, dia nanti aneh cuy. Oke, gini aja dulu. Cuk di putihnya, putih. Mereka malah parkour di atas. Oke, saya juga ikutan ya. Cuk ditaruh di warna putih cuk. Di sini jadi ada tempat parkour. Oke. Oke, sip. Ini warna putihnya malah nyangkut di sini lagi. Ini seharusnya di sini coy. Nah, jadi kan nggak jelas. Oke. Ya kok kamu kayak gitu kok jadi seram gitu kok. Jadi seram kayak gitu kok. Ini hujan-hujan gini kok mau ngeramal hakiki lagi gak? Kamu mau ngeramal hakiki lagi gak? Kok diam aja kok? Kok? Kok kok wait coy, aduh kok coy. Malah cerah. Oke, so guys, mungkin segini aja dari video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman kalian sebanyak mungkin. Oke, see ya.